berduka, ada waktu untuk bersuka, ada waktu untuk berdiam, ada waktu untuk berkata. Namun di atas segalanya, ku tahu Allah ku bekerja mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihinya. Di saat yang ku alami tak seperti yang ku ingini, di saat tiada jawaban mengapa harus terjadi. Namun di atas segalanya, ku tahu Allah ku bekerja mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihinya. Mungkin tak ku pahami apa yang kini aku alami, namun ku tahu pasti kasih Allahku takkan berhenti. Kan ku serahkan semua pergumulanku padamu Yesus, karena ku tahu pasti semuanya akan jadi indah pada waktunya. Saat yang ku alami tak seperti yang ku ingini, di saat tiada jawaban mengapa harus terjadi. Segalanya.
menjadi indah pada waktunya. Saat ini yang jelas apa yang kau lakukan selama ini tetap kuingat. Sekarang yang kuingat paling itulah Pak. Aku Pak Leonard Baringin Hasiolan Siagian anakmu. Banyak yang harus kulakukan Pak. Banyak yang harus pedoman manis darimu Pak, terlebih-lebih untuk adik-adikku. Terus terang kalau Bapak tanya sekarang dan kemarin Bapak pernah tanya, jawabnya aku belum sanggup. Berarti beginilah caramu Pak, supaya mau gak mau aku harus sanggup. Itu maksudmu mungkin Pak ya. Sebulan yang lalu waktu pasca kita pergi bersama mama dan parumanmu. Terus terang, kulihat di raut wajahmu ketika kami ikut, kau sangat senang. Dan di momentum itu, kau berikan aku banyak tugas. Ada perintahmu di dalamnya. Pak, usahakan ya Pak ya. Itu hanya jawabku Pak. Usahakan ya Pak. Tapi ya enggak sekarang juga lah Pak.
Kan bilang gitu, Pak. Ternyata dalam hatimu mengatakan kepadaku, Pak, harus kau lakukan dalam waktu dekat ini. Dan kau buktikan itu kepadaku, Pak. Pak, satu lagi perintahmu yang paling kuingat. Kau memintaku untuk membawamu ke kampung halaman, ke Bona Pasuki. Olah, Pak. Terus terang, Pak, janjiku itu samamu. Janji kami itu samamu, Pak. Terutama pembicaraan itu di malam tahun baru. Ada adikku si Willy di situ. Dan Willy juga tahu. Dan rencanamu setelah membawaku ziarah pada saat pasca, ada rencanamu juga membawa Bapak Nasya ke situ. Mungkin kau tahu bahwa aku gak sanggup kau pengen membagi atau mendelegasikan tugas itu juga kepada adikku. Udah kami lakukan, Pak. Udah kami siapkan tempatmu, Pak. Udah kami tunaikan janji kami kepadamu, Pak. Pak, harapanku, Pak, walaupun kau sudah berada di samping Tuhan Yesus Kristus di surga, Pak, mama ini, Pak, terus terang, Pak, jauh panggang dari apinya aku, Pak, seperti yang kalian nangkapkan. Udah tahunya mama ini aku kayak mana, Pak. Cuma kau yang bisa kawani dia, Pak, terus setiap hari, Pak. Aku anakmu yang tak terharapkan yang sebenarnya, Pak. Tapi gitu pun, Pak. Aku berjanji, Pak. Kawani mama ini, Pak. Harus ku kawani mama ini, Pak. Doakan dan sampaikan kami kepada Tuhan, Pak, supaya memberikan kami kekuatan, Pak, supaya kami ingat selalu mendoakanmu juga, Pak, untuk mendoakanmu dihapuskan dosa-dosamu, ditempatkan engkau di sebelah kanan Allah Bapa, Pak. Bapak, semoga engkau tenang, ya, Pak. Udah senang, ya, kan, Pak? Iya, Pak, ya. Biarlah kemampuan yang mungkin bisa lakukan itu. Ya, Pak.
cucu kamu, teman aku. Semoga mama ini juga sehat ya, Pak. Jauh lebih besar dari anak kami. Panjang umur mama ini, Pak. Buat dia bisa menemukan arti dari semua perhubungan yang kamu lagi rasakan sekarang, Pak. Pak, selamat jalan ya, Pak. Terima kasih buat semua yang sudah kau berikan dalam hidup kami, Pak. Semua kenangan itu, Pak, hidup, Pak. Dalam diri kami. Terima kasih ya, Pak, Bu. Kita 2 mingguan di sini menemani bapak mama.
Tapi di hari Jumat itu harus langsung cepat pulang untuk ketemu sama Bapak. Padahal baru minggu lalu kita ngobrol, Pak, kalau Amos bakal pindah dekat-dekat dengan kalian, jadi Amos ada quality time lebih lagi nanti untuk orang Bapak Mama. Tapi udahlah, mungkin maksudnya itu biar aku semakin dekat lagi sama Mama. Mama, biar kami jaga. Makasih, Pak, untuk semua yang udah Bapak kasih sama Amos. Semua support Bapak yang Bapak berikan ke Amos, Pak. Gak pernah Bapak menolak setiap apapun yang menjadi keinginan Amos. Selalu Bapak penuhi. Selagi itu dalam hal positif, selalu Bapak penuhi. Terima kasih juga, Pak. Udah besarkan kami semua, anak-anakmu ini, Pak. Kami laki-laki ini semua, Pak. Belum ada kami bisa seperti Bapak. Biarlah waktu yang melatih kami ke depannya. Semakin dewasa kami, semakin sadar kami apa yang harus kami lakukan ke depannya. Jadi anak Bapak, jadi anak Mama. Mungkin itu aja. Belum banyak yang ingin rasain kelapa-kelapaan bulan pernikahan kami, ya, Mas. Abang bisa jadi sosok Bapak yang gantiin Bapakku sama aku. Sudah 14 tahun jadi anak yatim. Abang selalu support baik, semua support baik buat Christine dan Ramos. Belum banyak hal yang kita rawatin, Abang. Tapi Christine percaya Abang sudah di tempat yang terbaik. Kami sangat percaya bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kami dan Tuhan tidak akan meninggalkan kami. Biar Amang bisa tetap bersama kita, sudah sehat, sudah tidak sakit apa merasa. Doakan juga Amos sama Amang biar bisa terus berjuang, sehat, pendampingi Inang selama kami di tempat ini. Bahkan di waktu-waktu yang Tuhan percayakan untuk Inang bisa boleh menikmati apa yang boleh dinikmati dari anak-anak. Terima kasih, Ama. Selamat jalan. Tuhan Yesus memberkati. Anak saya kuda. Adalah ilmu yang Bapak turunkan itu akan kekal
dan terus menjadi berkat untuk Bapak sampai selama-lamanya. Inilah gua, 22 tahun umurku mengenal kau, mulai dari turun, naik, stabil, banyak masa transisi dan segala macamnya. Gak pernah kulihat ada orang yang ku kenal bisa menghadapi semua macam keadaan kehidupan seperti Bapak. Bagiku sudah komplit Bapak, sudah lengkap. Mungkin hal yang duka Bapak meninggalkan kami, tapi di satu sisi ya mungkin di sini sudah garis finis Bapak, Pak. Sudah semua Bapak jalani begitu. Mau gak mau harus harga terima. Mungkin kedepannya karena harga yang paling kecil, maka sedikit banyaknya apa yang akan harga hadapi kedepannya mungkin tidak bisa Bapak pastikan secara fisik. Tapi harga percaya Bapak tetap mengawasi harga seperti Bapak mengawasi harga selama ini gitu. Ya mungkin harga gak bakal pernah dapat senyum Bapak yang paling manis, yaitu adalah senyum ketika anak-anaknya menikah gitu. Itu mungkin harga gak pernah dapat itu secara fisik ke depannya. Tapi aku tahu Pak, sangat bahagia kalau nanti melihat aku ke depannya. Aku tahu itu Pak. Itu Pak. Minta maaf lari ya Pak ya. Mungkin banyak kelakuan hari yang bodoh. Sangat banyak Pak. Suara tinggal loh Pak. Suara tinggal lah. Dari anaknya yang terakhir ini Pak.
bakal gini nih. Buat itu rencananya makan hari Jumat buat ditunda di Sabtu. Enggak jadi. Supaya pas Jumat sore sakit opung susah. Meninggal opung. Senang ya opung di surga ya opung. Doakan kami ya opung. Saya masih kasih kesehatan, bisa saya datang ke rumah ini. Jadi, Bapak Budi,
kami semua, kita harus ikhlas bahwa opung ini sudah senang di surga, ya. Sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga. Kita juga dikasih hari Tuhan, dia tidak kalah satu, langsung dipakai. Begitu aja yang terjadi. Dan terima kasih aku terima karena penampil itu bermain, ya. Nanti ceritanya sama bagaimana keduanya kita, ya. Kita juga berdoa dengan Bapak Tuhan tadi yang jadi jalan perkasa, ya. Dengan Tuhan berikan kesehatan. Kami juga begitu misalnya, mempersiapkan segala sesuatu. Banyak kita berdoa. Terima kasih kami. Nah, saya mau saya berhormat ibu, nak dong di siapa? Selamat jalan Pak Kapolda, ya. Sudah senang Pak Kapolda di sana, terlalu kami, ya. Sudah selesai tugas Pak Kapolda di sini. Sudah siap juga tugas yang Pak Kapolda kasih sama aku, Pak Kapolda. Sudah kami siap senang dan Pak Kapolda sudah siap kemarin, Pak Kapolda. Selamat jalan Pak Kapolda, ya. Selamat jalan ya. Udah, itu aja. Tabahku dalam hatimu itu. Sampai sampai sini kita. Ditoi Bapak nah. Iya. Udah bilang lah, mang bilang. Iya, bilanglah, bilang. Pendek enggak apa-apa. Jalan. Udah. Ya. Baru ketemu kamu belum pulang. Dia banyak ngajarin saya. Kita banyak ngobrol. Terus tiba-tiba saya juga lagi jadi Bapak. Terus ada kabar. Sama jalan juga ya, senang di sana. Dan yang muda juga, siap-siap yang muda ya. Adik-adik itu ya, apa ya. Salam lah dari keluarga saya, saat ini saya datang. Kemarin datang, Bapak lagi sakit. Udah pulang, ini masih sakit juga. Ya doain lah, ya, semua kita sehat-sehat. Gitu, ya. Selamat jalan. Karena mereka ini sering ngobrol ngiru-ngiru, aku nggak tahu tentang apa diceritain mereka, ketawa sebentar masih songgakan kayak gitu kan, ya ada ya, macam kata dia. Aku ingat itu terus asal datang ngobrol-ngobrol, jadi ya selamat jalan sama Danggi ya, ya Danggi Boru sabar ya, kita udah sama pangkat kita ya, kita sama pangkat kita. Di sini anak-anakku, formenku, cucu-cucu, hiburlah mama ini ya. Karena nang tua juga bolak-balik ditongol kamu nelpon. Nanti mau sampai 5 kali satu hari yang ditelepon. Jadi ya kalian perlu. Jadi mama ini dia enggak marangan-angan gitu. Jadi itu aja permintaan nang tua. Damailah kalian ya, berdoa ya. Doakan mama ini. Tiap pagi jam 5 udah bangun, kadang jam 4 berdoa mendoakan anak-anaknya ya. Itu udah bisa berdoa ya. Sedikit saya bilang sama bapak kita, para mak kami, Leo, Willy, Tora, Ramos, Arga. Ini bapak ini seminggu yang lalu datang ini ke rumah bapak tua Herbert, karena bapak tua kalian sudah keluar masuk rumah sakit, sudah koma. Tadi kutanya kakakmu ini, istri abangmu Herbert, udah kayak mana, udah di gak ada guna lagi ke rumah sakit katanya. Itoku udah 3 tahun suamiku sudah 9 tahun, jadi ini ikut lagi, ini menasehatin si Herbe, pamanku, nanti hula-hula gini-gini, ulos, amplop, siapkan. Rupanya itu biar ada peringatan dari kami, itok-itoknya, sama anaknya si Herbe. Ingat nanti ya, katanya ini sama si Herbe, itulah yang terakhir, kami makan di sampingku dia. Aku bilang, itu jangan buat minum kopi ya, rokok, ada pola wai, katanya. Rupanya jumat sore pas aku menggoreng ikan untuk makan malam, datanglah telepon Boruku si Melisa, berenya, mak tua, udah meninggal tulang. Aku dibilang tulang
5 dokter ke kamar kamu. Karena ada jam 5 dokter ke kamar kamu. Jadi itulah kagetlah aku. Jadi inilah bapak kita ini udah rencana Tuhan ya. Berdamai-damailah kalian. Inilah nambur-namburung. Inilah bapak tua, inang tua kalian, kakak kalian. Harus bersatu kita dalam Tuhan ya. Ya, bersatu ya. Ingat kalian. Itulah dari Namboru ya. Terima kasih bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mungkin inilah yang terbaik buat umum kami. Kalau besar siakian, seorang orang siak orang orang ijeta, ina lau makuai atau lu tak ada dia, asal kamu kata berbuku kamu, kata mana masuk atau lu tak bela sesiayo, nasi nak orang aku amuna, asal nanon makuai lu tak alaman ada, bukan jadi mereka yang kita siak nomor 525. Nalau maatu nasonang digijam. Isuko tutu say nasonang maaw. Oh,
Alidi wata jahuwa amanami para sirohana simurung partikan bahasa doa Tuhan sahat tulagasan o pasor diramoti jala ilihong kodo ke Tuhan yang pasor kuy hami Tuhari rodu ni anakon ima dinanai patumaho ada tahobar tumar moti ni amanami Oku mutiara duni, margasya dianon. Ali Tuhan nabasa, adorak sohuka kami, adat haba tabur nahobar utama sali hamin wain. Manilik hamin tutangan muda badiai, asa roma ho Tuhan tutonga-tonga ni ingananon. Gohi di bagasa torti korgania ulaun nayon. Unang madau tu ulaun hasibiridikun. Alai magite-hite ulaun padatun. Kusopa hami oh Tuhan, kupuji hami oh Tuhan, nakpe habut rohani keluarga, nakpe kocap akhirawan nasida, nakpe lumut rohani nasida. Alai saya hoa di pakuji-puji, hoa di sopa, hoa di berui. Hatam nabadia, lima nama muka, dohon nama nirai, ulau nyami di bagasa sanayon. Kiduji maguan Tuhan. Kami Yesus Kristus di Amin. Khusus nama di Ina kurus lain, on mahata di lebata, di nanan paujukkon, hari-hari ini amang nata abolongyon. Di Yesaya 54 ayat 10, di doksonon. Aibut catpe akadolo, jalan mutal akadolian, alai anggo asiasiku nasotu pamut catsian hok. Jala padan ni hadameo kuna sotu pahumordin Ninna Jahoba siasiho Sebab biarpun gunung-gunung beranjak Dan bukit-bukit bergoyang Tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu Dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang Firman Tuhan yang mengasihani engkau Jadi inang Takas doh bikin Adungmu Ujung sahab berita Naung marujung ngulu amamon Songkot roham Kocapak kilala amu Mahiu Malala tiatin Ala di pasirah hari Alai Ima sakap dauli Nasiyah di batah Nasipata suhar Turohani inak Suhar Turohani sudir pinopal Sobat nang turohani angkasi sorbo. Alai sakap milibatado nekosal nang tonga-tonga ni ngoluni na tinokpana. Di tonga-tonga ni ngoluni na niasyan. Alani di parsiranganon, molo pe dukduk pakilala ampu, molo pe maksa Tuhan alai anong do padan milibata, ina tu keluarga. Tu sudah si sobat, dia main. Padan para sini roham, padan pardongan nio, padan palurupion ni di bata Tuhanmu. Terima kasih. Pendeta yang nomor 227 ayat 1. Paldua maha bisyet pangago, ayo unang
ya imam adongani hita olat nioro isalele bi lelena. Amin. Bunda Ota pernah berkata Haryo, saya dari rumah dulu usaha rumah tak ada kawabat, dua anak di Bapak Setidio. Alani dua sinaman yang meraja di Aman Abino, di Tidio merana, jadi ini Bapak Sekolah. Gada turun pernah di Bapak Nak, gada di Bapak Nak. Alani itu, nak petalun naik di Bapak Nak Sari Batu, gue di Bapak Nak. Kalau setelah anak ini, dia mulai pulang. Ada kamu mah ada Dawi, ada Nadega, pusat dulu bila lupa dengan apa nak dia. Tuhan sama, kita masih kok pusat dulu dong dari bagas yang serius. Melihat teman kita, melihat teman kita kasih pun lima. Jadi dalam hari saya kurang kajida, jika kami dan aparat tempat itu besok sudah sudah siap, berdua bila kita kami sudah siap. Wah, ampun. Berbunyi bagi don kami, rahmahami juga lah sudah mudah-mudah sejak ibu bagus tahun ini. Iya, ibu kan macam apa? Bukan lagi ambil sama bunganya, ambil dulu. Iya, bagus sama bunganya, bagus sudah tidak ada. Ya, tarik. Iya, iya, sudah. Jadi semoga semua itu harta, semoga semua indah selalu guna. Atau orang semua maaf sudah mengharuskan kepada pesuri tema dan mengharapkan kata orang berkata sekali dengan hubungan dan alam kita tapi mereka terlalu nanti. Jadi namun lagi orang yang bisa mereka segia jadi sering kalau kami mampu lulus persilangan untuk membunuh kami dan berjuang Yeah, but it's not.
mahal ko dyan keras. Mga sa ako tatani, kung sa ako sabihin na nyo, sa ako ang pera na ako, ngayon sa ako ang isa pa rin ako. Ini dulu
sama itu kita dua. Kalau sama dulu benar, itu bila-bila lagi kan. Saya tadi kan ingin ada yang tak ada yang lalu. Sekarang sudah ada orang kata aja. Itu kapu tu toru. Mak, itu tu toru. Nak sini, terpet tu toru. Yo lo, iyo. Nak sini ni. Turun jam berapa? Sudah naik. Iya. Iyo. Jadi, Sonia Amburuna berada di Gaston ada di pasar Nadone Amburuna yang terbesar di kabar Wargon di Malu ada siapa yang bulan-bulan muda ada selain asal aku oleh Sibuntua Emeni sebagai tua perhitungan di Seboro Eba Alu Sibuntua orang sekarang atau kamu selalu nari paro muda-muda di pasar itu. Jika kamu mengatakan kamu saudara Amburunami terlalu berperan Amburunami dan Sini Madun si Torok Ilo Parca, si Torok Amat Tomara Mar sudut-sudut masalah dulu satu botean rumah satu belum dikarenakan penghematan dia belum kakotor apa matur naruri apa matur dari diri kamu saudara Amburunami terlalu berperan Amburunami dan Sini Madun atau kajak pemakam kalian kamu pun makan pola lupa di mana itu. Kemudian mopo, amat saya menggagong bisa-bisa nami dan tanya nami asal mumpul lagi aku mau dilatihkan mopo kemudian tak berasa dihapusan. Jadi, saya doang nami tutu-tutu minta adun, tiu-tiu minta lode hata pasuknya deh, hata koras-koras ya tutu-tutu aku udah pulang saya undang Pak Bua, saya undang Pak Bos asal manusia, ini burung dari rata-rata hata terpilih perlorasan, hata kebilang rapat Saya sabgoi, saya sabgoi.
pertama kota Malaga Besi.